itu hanya segelintir. Ini marga opung saya, marga mertua saya, marga Tumanggor. Mengejek gereja ini. Udah dikasih tempat, ibadah, numpang, mengejek lagi. Kurang aja gak? Rasanya ketika itu, saya tahu gak, hati saya, gua gak mau jadi rumah takus. Untuk apa kumpulan ini? Setan kumpulan ini. Terus, loh, hanya setan yang mengejek, betul gak? Yang mengejek pendeta, yang mengejek gereja siapa? Hah? Siapa yang mengejek? Iblis! Makanya saya katakan kau setan! Kanya kau dengar Melki, jangan sampai injak rumah ini! Tuhan kan nenekmu, Mak Asmi! Tapi apakah saya benci mertua saya? Enggak! Ini hanya Tumanggor yang begini, yang error! Suami istri tuh! Udah aku bilang, jangan kau tanamkan budaya Batakmu. Saya ini berdarah ada dua suku dalam diri saya, Bugis dengan Batak. Dan orang Bugis paling pantang kalau dihina-hina. Mana pembuktian dia? Katanya Kristen, menghakimi kerjaan pendeta, mengejek gereja seolah sinodenya paling benar. Udah numpang ibadah, nggak bayar pula. Kau atur pendeta sesuka hatimu. Betul? Kurang ajar gitu. Mas gimana mas? Entah apalah sebutan itu. Entah apalah mas. Kata istri ngasih jeruk pun jeruk busuk. Otak nyatut aja. Tapi menghakimi orang. Cuma saya mau mengatakan nama saudara, mari buktikan siapa namanya Maria. Buktikan kau sebagai orang Kristen. Segelintir yang tadi saya ceritakan itu hanya sebagian, tapi mungkin itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tidak ingin kau bahagia, dihancurkan keluarga. Orang tidak ingin kau bahagia, Gus. Punya istri, ya kan? Setia banget istrinya sama Agus. Oh iri Gus. Jangan berpikir kawan-kawan lu gak iri. Belum tentu kawan-kawan itu mendukung.